Gimana teh untuk kondisi di pengungsian saat ini teh? Kondisi saat ini ya begini, keadaannya sangat memprihatinkan. Ini saya juga tadi ketimpa ini bang, timpa genteng. Teh, ini udah ada bantuan belum sampai sekarang? Alhamdulillah udah, tadi dari beberapa nasi kotak udah, sebagian ada mie instan. Apa aja yang paling dibutuhin sekarang? Sekarang ya itu, obat-obatan, konsumsi ya, seperti mie instan, ini susu bayi, soalnya ini banyak balita. Teh, ini kondisi gelap-gelapan gini gimana teh harapannya? Harus ya, harapannya ini disegerakan ada inilah penerangan ya, soalnya ini banyak balita, kasihan gitu, ada yang sakit. Ini ada berapa banyak di sini perkiraan? Perkiraan ini 40 kakak di sini, yang di sini aja gitu. Teh, ini kan cuacanya ekstrim dingin gini, udah ada bantuan selimut atau gimana nih? Belum, kalau untuk selimut belum ada bantuan selimut. Warung di siang. Wih, kata Bu, tidak begitu banyak. Jadi terkait kekurangan tenan. Nah, tadi saya sampaikan karena keterbatasan logistik alat-alat kita memang terbatas, tapi kami sudah melakukan koordinasi dengan BPBD provinsi dan juga BNPB ya. Mungkin besok juga akan datang ke sini. Sehingga tadi memang ada kekurangan, sehingga saya perintahkan untuk bisa membeli tenda untuk bisa penanganan evakuasi. Untuk jumlah pengungsi saat ini Pak ada di berapa? Jumlah pengungsi secara tercatat ya saya kira rata-rata satu poskonya kurang lebih sekitar 50-100 orang. Berarti kalau 6 dikali 4 ya sekitar 24 ya. 24 ya kurang lebih sekitar 2000-an lah kurang lebih secara total ya. Nah, maka kita akan siapkan dapur umum untuk kebutuhan makannya. Itu juga kasihan karena mereka tidak bisa masak karena kondisinya tidak bisa diam di rumah. Pak Bupati izin Pak, dalam masa tanggap darurat ini percepatan yang paling difokuskan logistik. Logistik. Kebutuhan perut dulu ya. Dan keselamatan jiwa dulu.
Nah, terutama yang saya sarankan tuh yang baru lahir 2-3 hari, mungkin saya minta ke dinas kesehatan untuk dibawa aja lah. Dibawa ke rumah yang aman ataupun ke rumah sakit tidak perlu seperti apa, sehingga kesehatannya tetap terjaga. Apalagi cuaca, kondisi ketasan ini kan dingin. Pak, berarti sampai saat ini warga itu memilih keluar atau mengungsi ada tetap kesulitan? Lebih memilih diam di luar dan harus di tenda, karena kalau di dalam juga ada tadi ada himbauan jangan sampai memasuki rumah dulu sebelum ada asesmen daripada BMKG untuk apakah ini sudah aman dan sebagainya. Untuk keamanan sendiri, Pak? Ya, saya sudah perintahkan dari para kepala desa untuk memberikan linmas. Jadi lah.